kan program ditonton sama semua artis. Yeah. Takut Nasar salah paham. Maksud gue ide gue gitu. Takut. Gue selalu kasih ide-ide yang baik buat teman-teman gue. Yeah. Kalau dikasih barang, mendingan lunasin dulu utangnya gitu loh. Kan dikasih barang. Enggak, iya, benar, ini benar. Daripada kita kan dikasih barang 2 miliar. Benar kata dia, dijual bisa buat lunasin mobil. Cuma kalau buat gue, kalau temen gue punya rahasia soal gue mobil gue masih nyicil, dibongkar di TV nasional. Gue marah. Gue gak ada masuk bongkar, justru kan gue sayang sama dia. Udah, kasih tahu. Ini tadinya yang tahu cuma keluarga Nasar doang. Sekarang seluruh rakyat Indonesia tahu loh. Nasar mobilnya masih nyicil. Ya gak apa-apa. Maksudnya kan biar dilunasin dulu. Kan pakai jamnya juga tenang. Daripada pakai jam tiba-tiba mobilnya ditarik kayak kemarin. Masa pakai jamnya 2 miliar. Kemarin kan ditarik sama bininya. Masa mau ditarik sama leasing? 2 kali. Kasihan. Jehong mulutnya. Astaga. Jadi prihatin gue sebagai teman. Kasihan men dia. Ini baru dibilangin julid. Julid. Tapi dia udah beli mikrofon baru belum? Udah. Itu juga katanya nyicil juga. Kasihan banget temen gue. Tapi gak apa-apa, nyicil halal. Nyicil halal. Daripada ngerampok. Nasar, lanjutkan nyicilnya. Gue doain lunas. Ini bawa apa nih oleh-oleh? Sekarang kita main ya. Mainnya namanya adalah games teko. Tebak toko. Oke. Caranya gimana? Ini masing-masing akan ngambil ya. Gak boleh lihat temennya. Jadi nanti kalau ngambil akan muncul nama seorang selebritis. Nah yang dapat namanya harus mencontohkan gayanya yang khas. Oke. Nanti yang lain nebak. Aku aja nebak. Iya. Bang Ipul terakhir ya. Aku nebak. Delano dulu. Delano del Castillo. Jangan diunjukin. Lo depan Del. Aduh. Susah ya? Siapa susah tuh? Ya ini gak gue. Kenal ya orangnya? Gak kenal. Coba gue. Aku lihat. Tuh. Ya, masa gak kenal? Itu terkenal banget loh orangnya. Gak mau kenal gue. Wah, gue penasaran nih siapa ya. Gaya nyanyinya aja, ada lagunya tuh. Kayaknya gue kenal nih. Gayanya doang. Gampang tuh lagunya. Gak tahu lagunya. Gak tau gayanya. Kayak gini nih gayanya nih. Dia punya lagu, gayanya gini. Apa gayanya gimana? Siapa? Sekarang Bang Ipul. Okay. Ya lu siapa sih banyak buat ngomong? Gua baru mau nanya Tika siapa. Gua kesel banget diundang di sini begini. Masuk ke acara kesekolah saya minta honor. Oke, udah digini-giniin. Senang tuh, ayo. Ya ini mah gampang banget. Siapa? Lu bisa nebak senang. Gak tau, gayanya kurang. Lagi, coba. Idi. Silakan Mel. Mana? Contoh, berliannya hilang. Ada yang ngemut di dalam. Kalau ini gue gak perlu peragain. Okay. Satu kata kuncinya aja. Apa? Nyicil. Nazar yang ngomong sahabat lo Saiful. Jadi Nasar. Sekarang kalau mengingat kata Nasar yang diingat adalah nyicil. Nasar mana? Yang nyicil. Tolong. Terima kasih juga buat artis-artis. Terima kasih ya udah datang ya. Bisa banget dari gue tadi. Gue dong disalam Delano doang. Kita tiap minggu insya Allah ketemu. Jarang-jarang sih. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi di Piang Rupi. Asik Rit. Lagu apa nih? Aku dan dirimu sudah jadi satu di dalam ikatan percaya. Yeah, ini asmaraku, ini asmaramu, kamu makin sempurna. Wow, kau membuatku jadi diriku sendiri. Aku
tambah yakin kabar kamu.